berhasil untuk menaklukkan sebuah cerita yang mungkin tidak banyak dipikirkan oleh orang begitu. Maksudnya sesuatu yang cepat atau lambat sebenarnya harus dibicarakan gitu. Dan saya sangat bersyukur menjadi bagian dari film ini yang mendapatkan apresiasi begitu besar di luar negeri, dan tentu saja harapannya film ini bukan hanya diapresiasi oleh masyarakat Indonesia, tetapi juga menjadi renungan untuk kita semua untuk sama-sama membangun bangsa dan negeri Indonesia lebih baik. Yes. Oke, terima kasih. Lanjut ke Mbak Marisa Anita ada di sebelah kiri. Iya, halo. Halo, saya Marisa Anita. Saya berperan sebagai ibu Liz, guru dari anak-anak di depan ini. Anak-anak baik semua. Ketika saya pertama kali berkomunikasi dengan Kamila Dini, sama sebetulnya satu noda ya sama Iwa Iwasmi. Saya sudah mengagumi karya dari Kamila Dini sudah lama. Pertama kali saya wawancara dia ketika di Berlinale tahun 2012 untuk A Mirror Never Lies, dan sejak itu memang saya percaya sekali dengan kemampuan menulis, bercerita, dan juga menyutradarai sebuah film yang memiliki pesan sangat penting. Jadi ketika tahu Kamila Andini, saya audisi, saya dapat peran itu, senang sekali bisa membantu menyuarakan yang apa yang jadi concern dia juga. Kemudian produser juga Pak Irfan Kasih Pasha, ya sudah lah ya, kalau sudah ada combo ini. Kemudian mendengar juga aktor-aktor yang lain, rekan-rekan saya juga yang selama ini sudah saya kenal, Asmara Abigail, a fantastic actress. Kemudian ada Mia Tiara, Iwe Laksmi, Kevin Arnilova, semua Arawinda Kirana, semua teman-teman di sini ya, teman-temannya Yuni juga. It's an amazing journey. So, thank you. Yes, terima kasih. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grup.